Belanda saat bermain yang dibolai lewat satu pelatih Isco Pranada. Tercover sempurna agak ke depan lewat satu perbatan bola Kitsep sempurna Satria Sejati. Bangun satu serangan. Gagal meninggalkan bidang lapangan dan membuka poin perdana bagi Gian Gibson. 1-0. Wasang Sete mengumpat Wisnu Pranada. Satu floating ke depan dari Wisnu. Mengajak di posisi dua terbaik Satria Sejati. Lewat satu racing gaya Wisnu ke belakang. Bola cinta. Satu bola fullback gagal dijangkau. Bagi bola TikTok. Poin bergeser sementara 1-1. Kita nantikan Wasang Senior mengumpat dari Doni. Lewat satu penempatan Adi tercover Doni. Agar posisi yang terbaik. 1-1 Satria Sejati berhasil menambahkan poin 2-1. Dan dengan saja Sang Center Junior bidaan bendera Satria Sejati Doni kembali konsentrasi dari posisi satu terbaik. Lepaskan pelatih Sardek Wisnu Pritmoko. Berhasil middle blocker Adi menambahkan poin sementara 2-1. Dan tiga terlalu bola TikTok. Lepaskan Jamsar. Bola TikTok resim sebuah sang lebih Doni ke belakang. Berhasil satu bola fullback ditugaskan bagi sang kicker Satria Sejati. Poin bergeser sementara 3-2. Kita nantikan lewat satu pergerakan dari Rizky Bora. Mari ambil ancang-ancang dari posisi tak terbaiknya Rizky Bora. Terima bola TikTok. Satu overpass berhasil dimanfaatkan bagi Bion. Poin 4-2. Meninggalkan dari 2 poin sementara Satria Sejati Semarang Jawa Tengah. Kembali kita nantikan Rizky. Konsentrasi tinggi Rizky. Lepaskan satu pelatih jam. Mengajak posisi 5. Sayang-sayang bola meninggalkan bidang lapangan. Poin bergeser 3-4. Kembali konsentrasi dari Adit. 1-2-3. Menunggu ada apa beli padang. Lepasan floating jump. Pelanggan tinggi satu masing ada sempurna Doni. Bangun satu serangan tercover. Satu fall netting bagi Jim Brown. Poin kita nantikan bertambah bagi SS. 5-3. Meninggalkan dari 2 poin sementara. Kemampuan dari Chandra. Bangun satu serangan. Gaya Wisnu Pranada ke belakang. Sarge. Satu penempatan bola tercover. Tarik ke belakang. Play on terjadi melambung tinggi kita nantikan. Mabur. Lagi-lagi satu crossback gagal Bang Sardek. Anda 3 meninggalkan dari 3 poin sementara SS Semarang Jawa Tengah. Rezi lepaskan satu Rezi memacakan Wisnu Pranada. Quick gagal bagi Cipro. Poin 7-3. Sebagai menjauh dari 4 poin sementara. Masa ada kemampuan dari Chandra. Chandra konsentrasi lepaskan pelatihnya melambung tinggi. Hasil mendekat kenapa? Satu bola play out. Counter tekanan. Gagal melewati monster-monster blogger dari Gang Gibson. Mutiara hitam datang dari Timika. Pada malam hari ini dipindah oleh SS Semarang Jawa Tengah. Lepaskan Sardi ke depan. Satu masing sempurna. Lepas satu bola belakang. Satu kemampuan middle blocker SS. Menambahkan poin sementara 8 melawan 4. William konsentrasi dengan Dewa. Serr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 r
Satu tembol berhasil oleh Hasim As'ari, mendapatkan poin 58. Babat Hasim As'ari konsentrasi, lepaskan jatuh sempurna dari Hasim, bangun serangan SS. Poin bertambah dari Games 68. Dua poin kita nantikan. Hasim As'ari konsentrasi tingkat dewa. Hasim lepaskan seru dari jatuh ke depan. Rezu pelabu tinggi, satu berkaman Willy masih dari depan, akan bawa tinggal Hasim As'ari. SS malu serangan 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3.
Das. Oh, ngeri. Lain itu. Kita dengan tas atau jadi. Wis, mantap. Lihat ada 3 poin. Pedra Olahraga kembali. 1. S berhasil bagi SS. Posisi 53 diancam habis-habisan bagi SS. Wasat bergerak dan berbunuh 9. Lepaskan peluang ke depan Rezi Hidayat. Wisnu mendengar bola kita. Satu skema variasi bola antara berhasil dimanfaatkan oleh Bawang Tiktok. Menambahkan poin 7-10. Deposit landing dari 3 poin sementara. Kembali konsentrasi SS. Lihat satu pendek William. Gagal William. Poin bertambah 8-10. Sebagai pendekat dari 2 poin sementara. Ian Gitsam. Lewat Cimbrang. Masih ada sempurna SS. Bangun serangan. William. Kembali menurutnya 1 takut. Luar biasa. Poin bertambah 11-8. Bandit-bandit awal berjalan set pertama. Dua tim sama-sama memulai serangan yang sama-sama bagus. Lewat Asim Ashari. Konsentrasi bangun satu serangan. Satu tema berhasil satu kemampuan dari Aditya. Wisnu Adi. Berhasil satu kombinasi kedua pemain. Yang dibesarkan bersama Eka Bandini Jaya Salatiga. Menambahkan poin sementara 9-11. Satria Sejati. Menjauh satu penetrasi. Poin kita nantikan 10-11. Satu poin diancam habis-habisan oleh Dian Gipsam. Rasanya kemampuan Satria Sejati. Bangsar seragam. Satu peluang emas seberat 35 karat gagal total bagi SS. 11 sama. Sama kuat, sama apik, sama rapat. Wisnu Pradana bangun satu serangan detek depan. Masih saja mengalami kebutuhan dan menjadikan satu comeback. 1 poin 12-11. Kita dan kita dari Gibson kembali memimpin lewat satu ancaman Satria Sejati. Satu slide-in saya berhasil. Asim Ashari Rebol. Satu ancaman Satria Sejati. Satu tekanan menengah Oga Spekra. Satu penyelamatan. Masih dapat diselamatan. Kita nantikan Allah. Ada apa dengan Mutiara Hitam? Kemudian Gibson lewat satu kabar Wisnu Pradana. Reisi cukup cantik. Serangan ke depan gagal. Chandra masih saja dihadang monster-monster pelajar dari Dian Gibson. 14-11. Kita nantikan Wisnu Pradana. Konsentrasi Wisnu Pradana melambung tinggi. Lewat satu ancaman. Oh! Satu miskomunikasi. Ada apa dengan SS? Kita nantikan 15-11. Wisnu Pradana lepaskan satu bola ke depan. Lepas satu ancaman open spike Chandra. Lagi-lagi gagal dari Chandra. Poin bertambah. Kita nantikan 16-11. Konsentrasi kita nantikan dari sahabat-sahabat kami Malboys anak-anak bola. Demi kelancaran dan lancarnya di partai pertama hingga partai kedua. Lepaskan masih saja ditahan. Kembali kontak di bagong. Hasil Asari tarik ke belakang. Gagal bagi Adi. 12-16. Landing dari 4 poin sementara. Kembali konsentrasi Dori. Sang pemain umpan dari SS. Siapa dia agak ditunggu dari Dori. Pantol-pantol si belakang lepaskan. Sudah ke depan Rima Hidayat. Wisnu Pradana. Bawa cinta. Berhasil satu spesialis bola-bola antara bola TikTok 17-12. Konsentrasi jumpshot resip sempurna TikTok. Kita nantikan menjadi satu foul bagi SS. Poin pertama 18-12. Sebagai menjauh bola TikTok dan kawan-kawan lepaskan satu serangan ke belakang.
berhasil bagi Chandra. 13-18 bagi pejauh SS dan juga sementara 5 poin dan 3-1 pergerakan dari Rizky 23 21 kembali Rizky. Ancaman Sardek cukup luar biasa. Pergantian pemain, dua dintar keluar masuk ke perbungi 1 Abri. Kembali lawan pertandingan kita lanjutkan dari Adi. Sadif Fuad yang ke depan, Reisu mengalami kendala. Masa ada penyelamatan ke depan kita lanjutkan bawa Keita. Reisu, back out. Gagal dari bawa Keita. Dan poin pertama bagi SS 14 melawan 19. Konsentrasi SS lemasnya satu serangan. Sebas Abari. Satu foul netting bagi Hasim Asari. 15-19. 4 poin tertinggal sementara. Bal. Kita nantikan di mana Chandra dan kawan-kawan kembali membongkar satu pertahanan di Arkansas lewat Sardeh. Satu kombinasi serangan berhasil dituntaskan oleh bocah asal Sragen Jawa Tengah, Sardek. Lepaskan peluang ke depan pelabung Kiki Sardek. Terima sempurna Andri ke belakang. Terus terus bagi Satria Sejati. 20 bagi Dian Gitsam. Balik konsentrasi. 1-2-3 William lepaskan dalam serkabek. Satu tekanan. Satu ancaman Sardek Rimo. Satria Sardek satu kesempatan menambah budi-budi William balik menunjukkan performa terbaiknya di poin-poin akhir di set yang pertama kita nantikan. Konsentrasi William Johnson gagal. Poin pertama sementara bagi Dian Gejot 21-17 pada Hasim Asari. Satu kemampuan dari Abbasid Eitar. Hasim Asari jatuh ke depan Hasim. Sempurna Eis 22-17. Take out diambil bagi sempatan kita bersama-sama pada dari Hasim Asari. Kembali lepaskan Johnson Tank berhasil merobohkan pertahanan-pertahanan dari Satria Sejati. 23-17 semakin mendekati poin psikologis. 25 Hasim Asari berhas. Sayang-sayang tipis di luar bidang lapangan. Poin dihadap sementara bagi Satria Sejati 18-23 pada lewat satu kemampuan nomor 9 berhasil mendekat dari bawah kita. Wisnu Cimbron gagal memanfaatkan satu bola quick dari Wisnu Pradana. 19-23 masih ada kesempatan SS lepaskan bangun satu serangan pertama. Hidayat Wisnu bawa kita benar-benar kokoh bagaikan semen tiga roda. Blogger-blogger SS semakin menekan 20-23. Lepaskan satu serangan dapat Hidayat Wisnu Kumohon. Berhasil bagi mini blogger Cibrau 24-20. Satu poin apakah berhasil tuntaskan Cibrau lewat satu floating ke depan belakang tinggi. Reis mengalami kendala. Satria Sejati lewat satu bola kumohon 25-20 dengan skor datang dari area Kota Salam Banjarnegara. Aldi Azhar yang akan berkuat dari bolor Ruwet Sragen tentunya akan hadir pada malam hari ini di partai kedua. Membuka poin perdana di Argentina 1-0 dan kita Wisnu Pradana kembali lepaskan satu bola oleh satu kemampuan SS. Benar-benar mengalami laju bola dari William ditahan dari Adit Monster Blaugar 2-0. Wisnu Pradana lewat satu kemampuan Doni agar bawa sisi dua terbaik. Sayang jauh meninggalkan bidang lapangan.
Poin kedua bertambah 3-0. Dan Dian Gibson kembali konsentrasi. Dian Gibson kuasa ada penyelamatan Doni ke belakang. Akan gagal kembali. Poin 4-0. Kita nantikan kembali konsentrasi di mana Wisnu Pradana lepaskan satu bola dan jauh dari sasaran dan membuka poin bagi SS 1 melawan Ambak. Tertinggal 3 poin. Banding menit awal kita nantikan SS bangun satu serangan. Seresi melambung tinggi tekanan. Magnifico cukup luar biasa. Pakuan bocah asal Cukilan Suruh Jawa Tengah bawa tiga kembali menunjukkan kapasitasnya. Seorang all round kita nantikan lepaskan serangan ke depan. Resip sempurna Satria Sejati. Lagi-lagi harus dihadang dari master blaster Aditya. Poin bertambah. Kita nantikan bersama-sama dengan Kecan lepaskan satu jansok. 7 melawan 1. Cukup jauh. Kita nantikan bawah tiktok. Kembali mengajar jansok ke depan keras. Resi memanjakan Doni. Tekanan Wibohan. Yang ngurip berkulit. Berhasil memecahkan kebutuhan sementara William 27 sama Chandra. Lagi teman Resi Aditya Wisnu tekanan Asyik Asari. Tauspol tabangnya kita nantikan. Poin bergeser bagi Dian Gibson. Poin bertambah 8 melawan 2. Konsentrasi middle blocker dari posisi 5 terbaikmu Aditya Lote gagal melintang. Poin 3-8 SS. Bola dihadapi dari Mutiara Hitam William. Konsentrasi 3-5 Silva keluar. Kita nantikan poin bertambah 9 melawan 3. Cukup jauh meninggalkan poin dari rivalnya malam hari ini SS. Bangun satu serangan Bandar bagaikan gunung Yogyakarta istimewa pada malam hari ini. Kita nantikan poin bertambah 4 melawan 9. Konsentrasi dan Gibson di belakang Asim Asari. Tauspol poin 10 melawan 4. Konsentrasi dari Hasim Asari. Tatapan mata ke depan. Putar-putar si pelan-pelan. Lepasan jam santek. Satu resi mengalami kedalahan. Seorang Lebera Wahyu benar-benar diuji oleh bocah asal Sragen Jawa Tengah Hasim Asari. Sayang cukup tipis meninggalkan bidang lapangan Hasim Asari. Poin bertambah bagi SS. Kita nantikan saja bersama-sama 5 melawan 11. Konsentrasi ke depan Andre. Terima bola kita Wisnu. Bola kita Lepas Bos Bos Bos. Poin kita nantikan pertama 12 melawan 5. Balik konsentrasi dari Cimbrau. Reisi memanjakan Doni. Tekanan ke depan gagal. Menjadi satu foul bagi Chandra. Poin kita nantikan 13 melawan 5. Cukup tertinggal jauh SS Semarang Jawa Tengah. Masih ada kesempatan. Konsentrasi Ace berhasil bagi Cimbrau. Berhasil bola-bola antara perbedaan pemain. Satria Sejati nomor punggung 2 Doni tarik keluar masuk nomor punggung 1 Andri. Kembali di lapangan pertandingan kita dengan bola take out. Konsentrasi jauh sampai berhasil memanfaatkan Satria Sejati. Wadar benar cukup luar biasa. Mutiara Hitam dan nomor 2 dari Papua Barat berhasil meneror poin demi poin bagi SS. Sayang satu modal dibuang begitu saja bagi SS lewat satu konsentrasi dari Gencat.
pada Aditya, selesai dengan jajat Andre, satu menyala badan, sampai teknik balkon, bisa berada di pendek, bawa kita, benar-benar on fire, bawa kita, satu tekanan demi tekanan, di mana Aditya cukup tenang, satunya sejati, bangun satu serangan dia, gagal melintas ke William, 20 melawan 8, terbawa cukup jauh, 12 poin, biar jatuh, lewat Aditya melawan KG, Wahyu ke belakang, William, cukup luar biasa poin, bagi SS, lewat spesialis Alpan, William, lepas aja Valtek, konsentrasi hilang dari William, akurasi terlalu melebar dan poin bertambah 21 melawan 9 di badan dan tingkat Sardek kembali konsentrasi dari Sardek ke depan ancaman dengan ancaman di badan masih saja meninggalkan bidang lapangan poin bergeser kita nantikan 22 melawan 9 biar kita konsentrasi Mario masih dapat selamatkan William 23 melawan 9 hitam dan tiga dibalas Sardek lepaskan keluar dari depan Sardek satu racing error dari seorang defender Wahyu 24 melawan 9 lepaskan satu bola ke depan 25-9 dengan skor 2 dari Dian Kinza masuk konsentrasi juga melebar dan membuka poin bagi SS 1-0 konsentrasi Andri satu bagi umpan dari SS lepasan satu pelatih pelabung tinggi terima Wisnu Pranana sehingga Aditya balik mengalami kendala rotasi pemain yang diterapkan dari Coach Wongso di set ketiga apakah bisa meraih poin penuh menantikan Wisnu sudah ada dia masih ada William Andre pemainnya sama Coach Wongso 3-0 semakin menjauh dari 3 poin sementara kepada konsentrasi Andre menembak ada apa yang gejam di pertahanan Anda diancam dari Andi konsentrasi dari Andri Tari lepasan satu masuk benar-benar cukup berani dari Coach Wongso pada malam hari ini 5-0 lepaskan satu serangan ke depan satu penyelamatan luar biasa 2-3 jadi satu foul satu lagi dari bawah tinggal balik konsentrasi poin bertambah kadar kosong SS lewat Andri Tani gagal melintas Andri Tani poin berubah sementara yang Gibson satu lawan enam kemampuan dari Alex Hinga melepaskan dari serangan Andri Tani ke belakang satu bola back berhasil bola SS 7 melawan 1 balik konsentrasi kita nantikan saja bersama-sama Alex Hintang menembak Wisnu Pranahda balik mengambil alih satu serangan spanker dari Wisnu Pranahda ancaman demi ancaman Aditya terima Wahyu Andri Tari cukup luar biasa tidak terlihat pergerakan William coba menekan dari belakang tekanan demi tekanan kembali melawan KG yang kita berhasil kita nantikan poin dari Dian Gibson bertambah 3 melawan 8 bawa Tiko Jatukai berhasil sederhana sebelum tinggi bukan satu pelanggaran dan poin bertambah 4 melawan 8 Dian Gibson balik bawa Tiko
hingga ke tanah. Masih dapat diselamatkan oleh Hidayat. Melalui tinggi Wisnu Pranada di posisi 3. Sending safety out of China. Banda akan diserang kalah 1-2-3. Masih dapat diselamatkan. Lagi-lagi gagal William. Mempunyai prinsip tetap tampil hitam meling-meling di era gemburan orang-orang glowing. Kita nantikan berhasil bagi SS 10 melawan 5. Jaga disia-siakan SS, mendapatkan satu kesempatan memimpin poin sementara. Hidayat saksikan satu kesempatan kembali gagal. Poin bertambah bagi Dian Kitsel. Akan melawan 10. Kita nantikan Medan Belajar Cimbrau. Lepasan satu jam. Satu kemampuan SS kawan satu serangga keras. Benar-benar satu cross fight bagi anak-anak SS lewat Chandra. Kita nantikan 11 melawan Adam. Chandra pasan sudah lewat Alex hingga mendaukan 3. Masih mudah terkawal. Tek-tek-tek-tek. Satu melawan luar biasa. Satu, dua, tiga, dua, empat. Benar-benar luar biasa menjadi satu back attacker memanfaatkan bola 3 meter. Teknik bentek berhasil. Paul Adam benar-benar tutup poin memimpin SS di perjalanan set ketiga. Alat 3 Aljigal berhasil memberikan umpan bola potong dari Ansa Bangsera Kweger Aditya. 7-13. Konsentrasi Dika lepaskan satu pelatih ke depan lewat satu kabar gagal. Gagal dan poin 8-13 semakin mendekat dari 5 poin sementara. Dian Kitsap lepaskan satu kemampuan Dika ke depan. Wahyo ambil tegara keras berhasil satu penempatan bola dari Jojo. Poin bertambah kita nantikan 14 bagi SS. Kembali konsentrasi lepaskan floating. 15 melawan 8. Kembali konsentrasi bersama-sama. Di mana serang Andri tadi lepaskan satu floating ke depan. Wisnu Aleh Bawatito berhasil satu kemampuan dari Bawatito. Satu kemampuan pada Ansa Cumilan Surah yang mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Kabupaten Semarang untuk mencuri perhatian. Kita nantikan poin demi poin pertama oleh SS sementara. 14 melawan 9. Konsentrasi 35. Pelatih kedua Bang Hidayat. Benar-benar membuat mati langkah. Satu bola fullback Aditya. 10-16 Aditya ke depan. Wahyu Agritari ke belakang. Satu tekanan berhasil. Satu kecerdasan dari Agritari. Center junior yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Benar-benar menjadi satu kemampuan menambah mental game di lapangan. Poin kita nantikan bergeser sementara. Dimana dia Gibson 11 melawan 17. Buat satu konsentrasi, bangun satu serangan. Race di bola mendapatkan poin 18-11. Dimana William balik tujuh kerasan rambat William.
Johnson Tank. Terima kasih bahwa kita kalah Wisnu Pradana. Berhasil bagi Wisnu Pradana. 12-18. Satu ancaman Wisnu Pradana. Apakah membahayakan dari SS? Baris satu. Satu teknik Dumi. Satu pasal 078 beraksi pada malam hari ini. Panikuan menambahkan satu poin. 19-12. Konsentrasi ke depan. Satu ancaman yang bisa. Dika. Berhasil kemampuan Dika. Mendulang satu poin. 13-19. Konsentrasi Jimbrau. Lagi ke depan Jimbrau. Resip sempurna. Ancaman nekeng. Terjadi satu gol. Menginjak garis serang. 19-14. Kita nantikan. Kepada Satria Sejati. Kembali di teror. 15-19. 4 poin SS. Jangan ada sia-sia perjalanan set ketiga. Sayang-sayang seribu saya meninggalkan bidang lapangan. Satu poin subsidi bagi SS. 20-19. Di mana bolanya dapat dari Chandra. Lepaskan satu bola ke depan Chandra. Prima Dika Alek. Berhasil kita nantikan. Lagi-lagi poin 18. 16. Melawan 20. Kembali konsentrasi sahabat-sahabatku. Masa berhasil William. Poin 21. 21-16. Kepada konsentrasi dari SS. Balon saya diserangkan ke depan Alex Hidam. Berhasil bangin bawa Kingdom. Poin kita nantikan di mana 17-21. Konsentrasi abad poin Alex Hidam. Pasal saya diserangkan SS ke belakang. Terhas. Berhasil poin bertambah. 22-17. Konsentrasi tinggi. Lepasan satu serangan pelabong. Lewat satu ancaman. Bola tiga. Menang. 23. Melawan 17. 2 poin masih ada kesempatan. SS Semarang Jawa Tengah. Ancaman. Kepada Gagal Belitas. Kita nantikan saja 18-23. 2 poin apakah bisa sempurna dan sempurna bagi Satria Sejati Semarang. 2-1 Racing Wahyu. Akhirnya tadi bola potong. Masih dapat tercover oleh Alek. Lewat satu bola primal. Ancaman kesempatan satu poin di depan mata. Satria Sejati tercover sempurna. Biar kita dan bola tiga. 19-23. Jangan ada sia-siakan SS. Serangan demi serangan yang dibangun oleh Medel Belajar. Aditya Lati ke depan. Badar benar luar biasa. Ancaman William masih mudah tercover. Game point 24-19. Satria Sejati. Kita nantikan luar nomor punggung 12 Jojo. Lepasan pelan ke depan dari Jojo. Terima Dika Alek Bimu. Benar-benar lepas dari kawalan belakang SS. Poin 20 melawan 24. Satu poin, satu poin. Lagi silo. Kita nantikan poin bertambah. Konsentrasi dari bawah tekap. Lepaskan satu bola ke depan. Bawah tekap. 22-24. Ayo Hiji. Dilan Gilsa. Lewat satu ancaman. Satu poin di mata. Satu poin luar biasa. Masih di depan mata. Lagi satu poin di depan. Wisnu Pradana. Sisi lo sisi. 24.
Ah. Mati halus. 25-25. Kembali di lapangan pertandingan di perjalanan setapak peluit badan berbunyi dari kandang wasit satu. Serangan pertama dari Bang Hasan Asari. Satu sliding save gagal dijaga oleh William. Membuka cinta pertama 1-0 bagi Lian Ginza. Alex Singa, Ganza, tipis dan ada bola Wahyu. Adi Tani, Gabriel Aga, Hinta dan tidak bawa tekan. Wacana penyelamatan dari Sardek. Kombinasi serangan di bagian masih saja. Satu pendaratan gagal bagi Jojo. Memasuki area Lian Ginza. 2-0 kita nantikan. Alex Iga tipis tandanya bola terima Wahyu Andri Kari William. Satu petik atas dari posisi 4. Benar-benar luar biasa dari William. 1-2. Satu poin tertinggal sementara SF masih ada kemampuan daya. Menangkan ke 4. Masih saja diamankan. Lewat satu penyelamat luar biasa Lian Ginza. Bagus dari serangan. Asari cukup mudah poin berpindah 3-1 di mana dari Aditya balik konsentrasi dari posisi di mana terbaik Bu Aditya lepaskan satu pelan yang tepat satu resi sempurna Aditya di belakang satu defense sempurna lewat satu counter attack satu malah prima prima sentrasi caki William 2-3 kita nantikan satu poin ini sementara Jojo Marjojo pasang bola ke depan dari Marjojo ke belakang tekanan Jojo poin berpindah 3-3 jaga semakin menggoda kali kita nantikan waktu itu konsentrasi dari Jojo Marjojo lepaskan satu peluang ke depan Alex Higgins bola tembak satu di Cepona melambung tinggi ada Cipra satu kesempatan satu tengah pas hanya tersenyum lebar William 4-3 dan juga saja dari Jojo Marjojo tipis tanda di bola hidayah mengalami kendala lewat satu kesempatan bola melambung tinggi bagaikan orang tua memuja anaknya konsentrasi masih dapat terselamat luar biasa biar kecap satu makanan demi tekan Allah satu ancaman melawan api satu dua tiga 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 Tasmal poin amat sama benar-benar cukup ketat poin yang dimiliki dari kedua tim berbeda di partai pembuka pada malam hari ini. Salah antap yang pertama lebawa kita gagal dari bawah kita melintas poin bergeser 5-4 SS Semarang William satu chance up terima dia game up mendatang kenapa satu konsentrasi dari William lewat satu penyelamatan kedua kalinya diancam dia game up mendatang kenapa masih muda kita nanti kejangan tiga kali penyerangan poin sementara 5-5 dan tiga di mana Sardeng lepaskan satu bola floating terima Andri Kari menghujat tajam transpek Chandra 4-5 kita nantikan dari satu poin SS membimbing sementara lepas satu kemampuan dan Rizky Bora ke depan Alex Hingan Asik Asari satu spike Asik Asari berhasil menyebabkan poin sementara Adam Sama bola ada lebih dari Jim Brown lepas satu konsentrasi Jim Brown ke depan resim sempurna berbentuk gerahan canda kalah di muka badan-badan luar biasa melayang-layang di udara lepaskan satu bola ke depan kemampuan Alex Hingan Asik Asari kelas poin kita nantikan 7-7
Jadi kan satu-satu alam payung yang pertama kita nantikan Hazim Azari konsentrasi dengan Ewa serrrr 2 1 overpass kita nantikan serangan di depan mata Bandar Bandar Aditya 1 kemampuan Aditya 8-7 konsentrasi Hazim Azari dari posisi 1 terbaik mau dan vertek bola belakang kiki bangun satu serangan William udah terbatakan serangan paling dipanggil bawa tetap SS berangkat satu serangan William benar-benar serangan antar pulau antar provinsi seperti cintaku padamu kita nantikan kembali konsentrasi di pada seorang Hazim Azari gagal melintas Hazim Azari 8-9 satu poin kita nantikan di mana lewat satu perempatan dari Andri Tari di pasar acara berhasil berbakat satu poin di depan mata menangkan William terciptalah Asmaul Husna pada malam hari ini 9-9 bola dihadapi dari Andri Tari sambil berdoa Andri Tari berabar konsentrasi ancaman bangun Azim Azari jor kembali lawan pertandingan kita lihat bola dari Andri Tani lepasan Sunda terima dari Bolo Wisnu bola tiga satu defek dari Wahyu Libero gagal poin kita lihat bagi dengan Gipsat kembali sepuluh sama terima sempurna Andri Tari benar-benar menunjukkan satu kapasitas yang terbaik bocah kelahiran Timika Papua mendapatkan poin sementara 11 lawan 10 dia Gipsat Adi satu serangan lihat Adi poin kita dengan 11 sama benar-benar cukup ketat jangan sampai lega sedikit pun SS lewat satu teror pertama Aditya konsentrasi buat jam satu tekanan Wahyu Andri Tani menekan William pass out 12-11 berhasil kembali kita latihkan satu poin SS memimpin sementara Jojo Mas Jojo pasang bola bawa tinggal menekan out Asmoda Bangga berhasil satu pengabatan dan wasit satu katok kita dan tingkat 12 sama bawa tingkat Wahyu sedikit mengalami kendala bagian satu serangan Satria sejati sebarang sama Tega satu di Pacemona dan kertek bangun Hazim Azari benar-benar powerful Hazim Azari satu bola-bola open menjadi satu spesialis dari Hazim kita nantikan SS bangun satu serangan ke depan variasi benar-benar diterapkan dari tim tim pada malam hari ini untuk melabui dari blogger dari Rian Kingsau 13 nama William lepaskan jump serang berhasil resi sempurna bawa kita Kingsau Hazim Azari benar-benar pantas dijuluki si tangan petir asal Sragen Hazim Azari 14-13 Sardeg lepaskan sudah terima satu hasil jadi bangun satu serangan lagi-lagi on fire Mutiara Hitam William poin bersama-sama kita lakukan 14 lawan 14 konsentrasi Rizky Pora lewat Rizky Pranada asik Tasbal 15 melawan 14 cukup ketat kakak beradik poin yang dimiliki di set ke 4 Cimbrong kantor si belang-belang dari Cimbrong blocking ke depan satu resi mengalami kendala Wahyu William muncul dari belakang masih sadar kawan Hazim Azari
Kita lanjutkan saja bersama-sama. 15. Lima belas sama kita tiga. Bawa kokang di Supranada. Hasil berhasil cukup sempurna dari Hasil. 16 melawan 15. Main konsentrasi penuh Hasil Asari. Dari posisi terbaik Bu Hasil Asari. Lepaskan dari charger tank. Sempurna pertahanan posisi di SS. Ke belakang satu bola pedo. Satu kesempatan di depan mata. Mendadak pendek. Poin bertambah 17 melawan 15. Kita nantikan saja bersama-sama Hasib Asari menjadi seorang predator pada babak ini. Oh, satu akurasi melebar dari Hasib Asari. 12 melawan 17. Mana kita nantikan Andri Tari. Blocking Andri Tari. Ada apa dengan Sardeg? Boleh dikatakan sabi mana ketuhnya semuji. Paling benak nyawang rondo anak siji. Kembali lapan pertandingan kita nantikan saja bersama-sama. 1, 2, 3. Andri Tari. Pemimpin poin 18 melawan 17. Wisnu Pradana. Lalu dikejarkan ke depan. Resip sempurna Andri Tari ke belakang. Satu defense. Kembali Hasib Asari kirim ke depan. Lewat satu bola. Tekanan mendengar SS Wilhelm. 18. 18. Kita nantikan saja bersama-sama. Konsentrasi dengan Dewa. SS bangun satu serangan pertama. Wisnu Pradana. Tekan. Asik. Muncul dari belakang Hasib Asari. Poin kita nantikan 19 melawan 18. Aditya lepasan peluang ke depan. Aditya satu resip memanjakan Andri Tani. Satu ancaman belum berakhir. Pandangan ke depan. Oh, William 19. Sangat-sangat menghibur sahabat-sahabat Indonesia pada malam hari ini. Lewat satu ancaman SS, bangun sari serangan ke depan. Oh, benar. Sardeg mendulang satu poin sementara 20-19. Pada seberang bawah tingkat bergeser di posisi enam terbaikmu. Menjadi satu awalan serangan pertama dari bawah. Terima William. Benar-benar terbaca pergerakan William. Ikal bergeser di posisi 5. Lepaskan satu buah di depan satu race. Bapak Gengeng ke belakang William. Masih saja tercover Wisnu Pradana. Asik. 22-19. 3 poin tertinggal di poin krusial. Satria sejati. Lagi ada apa? Kita nantikan 23 melawan 19. 2 poin kita nantikan dari bawah tetap. 1, 2, 3 ancaman kita bergerak. Game point 24-19. 1 poin apakah bisa dimanfaatkan oleh bawah tetap dan kawan-kawan, atau harus dihambat dari SS Semarang Jawa sudah 25-19 dengan skor 3-1. Kami ucapkan dari bendera Dian Gijang yang bermarkas di area Cungkilan Suruh Kabupaten Semarang untuk melaju di babak selanjutnya. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari kontingen Satria Sejati dari Kof Tito dan kawan-kawan. Dan kita akan segera menyaksikan di partai kedua. Partai kedua di mana